Ya, ini ya. Kita membuat masker. Ini kainnya. Kain katun. Katun yang lembut, cuman jangan terlalu lembut ya. Jangan juga terlalu tegang. Lalu ini adalah kain tricotnya atau kain kodok seperti ini ya. Coba perhatikan kain kodok ya. Jadi posisi ini nanti seperti ini. Ini ukurannya adalah 20 cm. Ini 18 cm. Sama ukurannya 20 cm dan tinggi adalah 18 cm. Lalu yang warna hitam adalah karetnya. Karet pengikat. Yang panjang ini ukurannya adalah 30 cm. Lalu yang kecil ada 2. Ini adalah 11 cm, lalu ini adalah 11 cm. Lalu ini adalah kawatnya. Kawatnya saya beli kemarin. Kawat seperti ini. Elastis ya. Ini kawatnya ya. Untuk ukuran kawatnya adalah 10 cm. Itu ya. Lalu ini karet seperti ini. Kita masukkan ya. Itu karetnya. Lalu bagian ini adalah di sini. Gitu ya. Ini juga di sini. Nah, sudah seperti ini. Kira-kira. Lalu kita lapis. Ini bentuknya. Lapis ya. Lalu kita jahit ya. Ini kita langkahkan kira-kira 2 cm ya. Ya. Nah, sudah kita langkahkan seperti ini. Ini kita potong bagiannya. Jadi ada ruang. Dan sela-sela seperti ini ya. Lalu kita balik atau kita putar. Ini ya. Kita putar, ini potong dulu. Kita putar ya.
Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuknya. Lalu ini akan kita tindas atau kita jahit ke bagiannya. Tapi benang bawah kita harus ganti dulu dengan yang berwarna putih. Ini ya. Karena sesuaikan dengan benangnya, dengan kainnya. Ini ya. Ini kita letakkan, lalu kita ganti dengan warna putih. Kita ganti ya. Untuk bagian bawahnya. Nah, sudah putih bentuknya, benangnya. Ini kita letakkan. Lalu, ini adalah lubangnya ya. Ada lubang tadi ya. Kita jahit. Untuk kawat bagian di hidung, bagian di atas, posisi kawatnya di sini. Di sini ya. Jadi ini akan kita isi pakai kawat. Ini ya. Kita isi. Jadi kawatnya ada bagian sini. Ini ya, kita jahit ya. Kita jahit bagian pinggir-pinggir. Akan kita jahit. Nah, ini kawatnya tadi ya. Ini adalah bagian kawatnya. Kita putar dulu. Ini ya. Ini adalah kawatnya. Lalu kita jahit. Ini kawatnya. Ini ya. Kawat ini supaya dia tidak ke kiri atau ke kanan, kita jahit saja. Kita jahit ya. Kita jahit bagian kiri dan kanan. Itu ya.
kita atur saja jaraknya. Seperti ini ya. Ini sudah hampir selesai. Nah, untuk mengatur jarak ini ya, jarak lipatan tengah. Ini kita lipat dua. Sudah lipat dua. Lalu kita beri tanda. Kita beri tanda ya. Lalu setelah beri tanda, di sini kita buat 3 cm. Bagian tengah ya. Nah, 3 cm. Ini jadinya. Sudah lipat 2, ini 3 cm dan ke kiri 3 cm. Lalu kita jahit sebelah kanan dan kiri sama. Kita jahit ya. Kita atur saja jahitannya. Jaraknya kita atur ya. Nah, seperti ini. Lalu sama bagian ini kita jahit juga. Sama ya, bagian kiri. Kita jahit, kita harus paskan atau sesuaikan antara kanan dan kirinya. Jahit ya. Nah, seperti ini untuk jadinya. Itu ya. Lalu bagian lekukan ini kita setrika dulu. Ini sudah disetrika ya. Bentuknya seperti ini. Sudah disetrika. Lalu tali ini atau karet ini kita sambungkan saja. Ini ya. Kita sambung. Jahit saja ya. Nah.
kita jahit ke bagian ini, jahit ya. Jangan lupa benangnya harus berwarna hitam juga ya. Ini ya, warna hitam supaya senada. Lalu bagian ini sama. Kita jahit juga. Maka jadi yang seperti ini, pemirsa. Ini adalah kawatnya tadi, ini ya, bagian kawatnya. Ini adalah bentuknya, ya. Itu masker. Lalu kita coba. Nah, bagian kawat ini, bagian atas kawat tadi. Ini, sini. Oke, nanti akan kita buat tutorial membuat masker, tapi berbeda dengan yang ini. Tunggu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini dan hidupkan lambang loncengnya, subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.